السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. حاضرين kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah sepatutnya kita hidup di dunia ini harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilayka. Wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Yang artinya, wallahu a'lam bimurad, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam hadis Rasulullah dinyatakan, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minid dha'ifi wa fi kulli khair." Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Potongan hadis ini menggambarkan bahwa seorang mukmin harus menjadi pribadi yang kuat. Kuat dalam arti imannya kuat. Seorang yang punya iman yang kuat dalam kondisi apapun, dia tidak akan terguncang dirinya karena imannya sudah tertata dengan rapi. Yang kedua adalah kuat dari sisi fisik. Kalau fisiknya sudah kuat dalam segi mengatur pola makan, olahraga yang seimbang, dan juga di dalam kesehariannya disiplin di dalam mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, baik yang masih sekolah ataupun di kantor. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan yang baik, maka disitulah letak kekuatan seseorang di dalam dirinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, terutama yang berkaitan dengan hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'an. Fa innad dunya balagun ilal akhirati wa la takunu kallan 'alan nas." Bukanlah orang yang paling baik di antara kamu sekalian itu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk sekedar mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sungguhnya kehidupan dunia dapat mengantarkan kalian menuju kehidupan akhirat. Janganlah kalian menjadi beban orang lain. Berusaha untuk senantiasa hidup mandiri dengan cara mengolah bagaimana caranya agar kita bisa hidup mandiri. Demikian
Kurang lebih mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.